Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk Bayan. Senjata tersebut dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian Teheran. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Rabu, 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan tersebut, Teheran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan Open Source Intelligence atau OSINT. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia IL-76 tersebut diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk Bayan dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.